Bocoran spesifikasi mesin hibrid ringan Toyota Fortuner yang akan meluncur pada 2023. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. Merek Jepang Toyota sedang bersiap untuk meluncurkan generasi terbaru Toyota Fortuner pada tahun 2023. Selain Regen, Fortuner terbaru juga akan hadir dengan mesin pacu hibrid ringan. Kemunculan hibrid ringan Fortuner yang dikabarkan ini tentu cukup mengejutkan. Pasalnya, sebagai SUV ladder frame legendaris, nama Fortuner identik dengan ketangguhan diesel. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Oleh karena itu, meski nantinya Fortuner akan berstatus mild hybrid, sepertinya Toyota akan tetap mengandalkan mesin diesel sebagai mesin utama, bukan mesin bensin. Mengutip informasi dari Headlightmark, Fortuner mild hybrid akan tetap dibekali mesin 2800 cm3 turbo diesel berkode 1 GDFTV yang mampu menghasilkan tenaga 201 tenaga kuda dan torsi 500 Nm. Mesin diesel turbo akan dipasangkan dengan baterai lithium-ion dan generator khusus seperti Suzuki's Integrated Starter Generator ISG atau EQBoost dari Mercedes-Benz. Fitur alternator sangat berguna untuk mematikan mesin mobil saat berhenti dan memulai dan akan memberikan tenaga ekstra saat mobil akan segera berakselerasi. Selain dibekali sistem mild hybrid berupa genset khusus,
Fortuner Mild Hybrid juga diharapkan memiliki teknologi pengereman regeneratif yang akan menggunakan energi kinetik rem untuk mengisi baterai. Sayangnya, belum ada informasi pasti terkait kapasitas baterai dan spesifikasi lain dari Fortuner Mild Hybrid ini. Beberapa bocoran informasi lain terkait dengan Fortuner Hybrid ringan, khususnya soal platform seperti apa yang akan digunakan. Berdasarkan beberapa rumor yang ada, Fortuner terbaru akan tetap berbasis pada platform PPV atau pickup Toyota. Tak hanya itu, Toyota Fortuner terbaru juga memiliki opsi untuk menerima berbagai fitur canggih termasuk kelompok fitur keselamatan aktif Toyota Safety Sense. Jika benar Fortuner Mild Hybrid akan menggunakan mesin diesel turbo 2,8 liter, maka alasan Toyota Indonesia baru-baru ini meluncurkan mesin 2,8 liter adalah Fortuner. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vast. Tampaknya menjadi jembatan bagi Toyota Indonesia untuk memperkenalkan mesin 2.8 liter ke pasar Indonesia sebelum disuntik dengan teknologi Mild Hybrid di tahun 2023. Seiring dengan rumor Fortuner Hybrid ringan, itu juga memperkuat langkah elektrifikasi strategis Toyota yang akan mempromosikan teknologi hybrid. Lantas kapan Toyota Fortuner Mild Hybrid diluncurkan di Indonesia? Menunggu itu menyenangkan, salam Car 2 Channel. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.